Dalam festival ini juga sudah ada 60 lapak yang menjual durian lokal asli Desa Sumber Asri, Kecamatan Ngeleko, Kabupaten Blitar. Jenis durian yang dijual bermacam-macam, mulai dari montong, musangking, hingga yang belum ada namanya. Salah satu pedagang yang sekaligus peserta lomba, Gunawan, mengungkapkan bahwa seluruh durian yang ada di Sumber Asri rata-rata memiliki rasa yang enak. Dan bahkan ada beberapa jenis durian yang memiliki keunikan tersendiri. Ya ini saya ikut kontes, bahkan tahun 2020 alhamdulillah saya yang mewakili Desa Sumber Asri juara satu. Nah durian itu tersebut saya namakan durian Kartiko. Kalau istilah bahasa Jawa, Kartiko itu bintang. Meskipun duriannya itu kecil, bisa membintangi rasa se-Sumber Asri gitu. Kelebihannya itu kalau masalah postur kecil, tapi rasanya itu unik Pak. Kalau dimakan bisa menusuk ke tenggorokan, manisnya enggak akan habis. Harapan saya ya mudah-mudahan petani seperti saya dan semua kawan-kawan itu bisa menikmati, langkah kedepannya bisa berkembang dan mencapai apa masyarakat kita itu rezekinya bisa lancar gitu loh. Kalau masalah durian di Sumber Asri ini, saya rasa keseluruhannya itu enak semua kalau faktornya cuaca mendukung. Dan saya sebagai petani plus pedagang itu statusnya saya glosir. Jadi kalau masalah kehabisan, intinya satu hari itu pengeluaran saya minimal 500 atau 1.000 butir. Karena saya itu glosir, jadi pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar itu ngambilnya dari saya. Di tempat saya punya kios di area Kali Lahar Kelut itu. Nah maka dari itu, kalau keseluruhan masyarakat Jawa Timur, intinya kalau mau mengonsumsi durian atau mau belanja untuk pedagang kecil-kecil, silahkan ke tempat kios saya. Alamatnya Desa Sumber Asri RT 1 RW 2, kiosnya namanya Bintang Buah Kartiko. Menikmati buah durian yang masih fresh dari petani memang memiliki sensasi rasa tersendiri. Meskipun buah satu ini tergolong buah musiman, namun tak dapat dipungkiri, pecinta durian akan tetap setia untuk selalu menjadi penikmat buah durian. Karena Sumber Asri ini banyak banget varian-varian durian yang spesial seperti ini, spesial enak banget. Ini durian lokal loh ya, durian lokal aja sudah spesial seperti ini di Blitar lah. Harapan saya sebagai warga Blitar dan juga pengunjung festival ini ya, mudah-mudahan dengan adanya festival dan juga lomba-lomba seperti ini ya, mengangkat durian, hasil durian yang ada di Kabupaten Blitar itu punya varietas baru, punya varian baru yang diminati para pencinta durian yang ada di luar Blitar juga. Jadi monggo seluruh Indonesia ya kalau bisa. Jadi monggo kita angkat produk lokal yang memang spesial. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa syukur para petani durian atas hasil panen yang melimpah. Pasalnya Desa Sumber Asri, Kecamatan Ngeleko, Kabupaten Blitar memang daerah penghasil durian. Sebagai sentra penghasil buah durian, Desa Sumber Asri sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Tentunya dengan melalui dukungan serta sosialisasi yang baik, maka durian lokal dapat menembus pasar nasional bahkan internasional. Ketua DPR RI juga mengatakan bahwa dengan mengembangkan pemasaran, ia yakin durian unggul ini akan lebih maju lagi. Jadi itu belum dikemas secara bagus. Kalau dikemas dengan lebih baik lagi secara pemasaran, marketing ya, durian ini punya potensi yang besar sekali untuk dijual lebih mahal. Dan hanya durian di Indonesia lah yang sebenarnya jadi surga durian.
Artinya ya surga durian, benar ya, surga durian. Jadi surga durian karena di tempat lain itu nggak punya yang kayak Indonesia. Makanya kemudian saya juga minta ke Kementerian Pertanian supaya durian ini menjadi unggulan sehingga tidak hanya menjadi musiman yang biasa-biasa aja, karena bisa dinaikkan. Kalau di Jakarta itu ada durian yang harganya satu buletan itu 1 juta. Jadi tinggal bagaimana kita mempromosikan, mengemasnya supaya bisa lebih muncul lagi, dan itu saya yakin bisa. Saya punya komitmen untuk itu, mendukung supaya durian ini, terutama durian dari Blitar ini ya, bisa muncul ke atas ya. Semangat bagi para petani durian, karena durian ini adalah idola, durian ini adalah unik gitu ya, karena hanya kita lah di Indonesia yang punya, dan kita harus bangga. Dan yang paling penting adalah bagaimana intervensi kemasan pemasaran durian ini menjadi lebih baik lagi, lebih menjual lagi, dan punya potensi besar. Dalam kontes durian tersebut, masyarakat atau pengunjung digratiskan untuk mencicipi durian yang disiapkan oleh panitia. Selain itu, pengunjung sendiri juga bisa membeli langsung kepada petani yang ada di tenda-tenda lokasi kontes. Berbagai jenis durian dijual belikan, yakni jenis durian montong, musangking, badukul, dan bermacam-macam jenis durian lainnya. Dengan harga variatif, per kilo mulai dari Rp40.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Wawan Widianto, juga berharap kedepannya masyarakat yang masih memiliki lahan kosong bisa mengoptimalkannya dengan memulai budidaya buah durian sebagai upaya peningkatan ekonomi. Perlu diketahui bahwa durian ini adalah merupakan suatu komoditas yang komoditas elit ya. Banyak peminat-peminatnya itu adalah tingkat ekonomi menengah ke atas, dan ini betul-betul bisa nantinya didorong untuk dikembangkan karena potensi pasar yang sangat besar, dan juga didukung oleh potensi wilayah yang sangat memungkinkan. Mohon doanya nanti semoga Blitar ini betul-betul untuk durian ini bisa berkembang baik dan bisa menjadikan suatu ikon Blitar untuk festival ini, dan akhirnya juga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar, khususnya masyarakat tani ini nanti betul-betul bisa meningkat. Saya berharap para petani, masyarakat yang masih mempunyai lahan, terutama kalau durian itu kan bukan harus di lahan yang hamparan yang luas, enggak. Jadi di pekarangan itu bisa ditanam. Saya berharap Bapak Ibu masyarakat itu nantinya bisa juga ikut pengembangan durian di pekarangannya, sehingga akan menambah pendapatan atau masukan ekonomi terhadap keluarganya. Semoga dengan adanya kegiatan rutin Festival Durian ini, para petani durian di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Sumber Asri, semakin terdorong lagi untuk selalu berinovasi, meningkatkan kualitas durian yang mereka kembangkan. Sehingga durian-durian di Kabupaten Blitar menjadi durian unggulan yang dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih lagi jika buah satu ini, meskipun tergolong buah durian lokal unggulan, namun dapat menembus pasar internasional dan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Blitar. Seperti itulah Festival Durian digelar. Untuk masyarakat di rumah yang penasaran seperti apa sih rasa durian unggulan Desa Sumber Asri, bisa langsung saja berkunjung ke Kabupaten Blitar dan nikmati buah durian ini. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.